Assalamualaikum dan salam sejahtera. Biarpun sedar berdepan cabaran sukar dalam Pesta Bola Merdeka 2023, jurulatih Harimau Malaya Kin Pan Gun tetap mensasarkan untuk bergelar juara edisi ke-42 kejohanan itu. Selain Malaysia, Pesta Bola Merdeka turut disertai oleh India, Palestin dan Lebanon. Atas kertas, Malaysia dilihat pasukan lemah dengan ranking ke-136 dunia jika dibandingkan Palestin, India dan Lebanon. Kedudukan ranking terkini menyaksikan Palestin berada di kedudukan 96 dunia, India 99 dan Lebanon ke-100 dunia FIFA. Namun begitu, Pan Gun percaya Harimau Malaya mampu melakar kejutan lebih-lebih lagi dengan sokongan padu penyokong tempatan yang teruja melihat kemajuan skuad negara. Walaupun kita menduduki ranking rendah dan pasukan-pasukan lain lebih kuat daripada kita, kita bermain di gelanggang sendiri. Kita akan manfaatkan sepenuhnya kelebihan ini dan mengharapkan rakyat Malaysia akan datang ke stadium untuk menyokong kita. Kita meletakkan sasaran mara ke final dan bergelar juara Pesta Bola Merdeka 2023, kata Kin Pan Gun. Malaysia bakal berdepan India untuk aksi pertama Pesta Bola Merdeka 2023 pada 13 Oktober. Sekiranya berjaya meraih kemenangan, mereka akan menanti pemenang antara Lebanon dan Palestin sebagai lawan di pentas final yang diadakan pada 17 Oktober.